Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innama likum limri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya amal perbuatan itu terkandung niatnya dan sungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang ia hijrahkan. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia cari atau wanita yang ia nikahi, maka ia akan mendapatkan apa yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.